Hello, test mic 1, 2, 3. So hari ni kita ada satu case short eh. Kalau kita tengok pada ni saya akan disconnect dahulu. Okay, bila kita disconnect nanti yang kita lihat dekat sini bila saya on saya punya PSU ni. Okay, dekat sini ada bila saya sambungkan pada saya punya ni. Okey, dekat sini kalau korang boleh tengok dekat situ ada 4.2. Yang ni 1 mm punya ni. Tak pasti kenapa buat 1 mm. Tadi elok je. Jadi saya perlu rendahkan sikit voltage untuk operate dia. Okey, sekarang output yang dikeluarkan, input yang saya set adalah 4.97. Okey, output yang dikeluarkan adalah 4.2 volt. Okey. So sekarang 4.2 volt ni bila saya sambungkan kepada board iPhone 6 yang kita ada sekarang ni. Okey. Okay, ini adalah board iPhone 6. Saya tak tahu board ni ada masalah short kecil. Okey, kita akan tutup dahulu. Okay, kita akan sambungkan sebab saya susah nak alihkan kamera. Jadi korang tak dapat dia punya ni. Okay, saya alihkan kamera. Bila saya tekan kepada power ni, ada short. Dekat situ ada short. Jadi dekat sini kita tak tahu dekat mana dia short. Okay, sebab yang ni adalah shot yang terlalu kecil. Okey, 50 mm. Jadi saya akan dekat sini saya akan manually cari benda apa yang shot. Okey, dekat sini pada bahagian hadapan ni kalau kita tengok tak ada shot. Okey, kalau tengok pada bahagian ni, ini adalah reflection eh. Ini adalah reflection. Jadi mana-mana besi dia akan reflect dengan temu kamera. Jadi benda ni bukan shot sebenarnya. Dia hanya reflection. Jadi kalau kita tengok dekat sini, saya tak jumpa mana-mana shot pada area hadapan, area belakang ataupun area hadapan. Untuk case ni kalau saya sambungkan kepada power supply, ini kalau gunakan iPower X, kita dah ada bacaan M dekat situ. Jadi pada power supply agak susah bagi saya untuk cari benda apa sebenarnya yang rosak. Okey. So yang ni kalau kita tengok secara normalnya tak ada benda yang nampak macam tak ada benda yang nampak macam short. Okey. So kita tengok dekat situ. Saya tak tahu komponen mana yang short sebab yang tu adalah reflection. Okey, kalau kita cari lagi sumber, kita nak cari sumber yang short tu. Okey, kalau kita tengok tak ada. Pada 40 mm ni saya tak jumpa apa-apa shot. Okey. Plus phone ni error 2005 eh. Dia sangat susah untuk saya troubleshoot dekat mana dia punya shot. Sebab saya tak tahu dekat mana dia punya shot. Kalau kita tengok, kita low down
decrease lagi dia punya ni. Okay, saya ni yang ni saya biarkan dia kepada automatic range. Jadi saya sedang mencari benda yang short. Ni VCC main dia memang tak normal sebab saya dah ukur dengan tak ada satu komponen dekat sini, tapi yang ni mungkin reflection ataupun betul-betul dekat sini. Okay, kalau kita tengok dekat situ dia dah mula mengeluarkan suhu pada area situ, ataupun mungkin benda tu adalah reflection. Tapi nak cakap reflection pun tak juga. Okay, okay, nanti kita mark area ni. Okay, ini adalah speaker M. Okay, mungkin yang ni akan hilangkan shot dia. So, yang ni adalah speaker M. So kita skim lagi. Okay, kita tengok kalau pada bahagian hadapan ni, kalau kita tengok semuanya seakan normal. Pada bahagian hadapan dia seakan normal, tapi pada bahagian belakang ni kita nampak dekat situ okay, kita akan increase lagi. Okay, berkemungkinan okay, berkemungkinan ini adalah komponen yang short. So kita akan cabut benda ni dan tengok kesan dia pada power supply nanti ada short ke tak. Okay, so kita akan disconnect benda ni, atau mungkin benda tu sebab power source pun saya tak tahu. Kita cuba dahulu eliminate benda yang disyaki. Okay, saya mengesyakinya. Okay, so kita akan switchkan kepada kamera mikroskop. Saya tak on. Okay, saya akan switchkan kepada kamera mikroskop untuk kita tengok apa mikroskop ni. Okey, ini mikroskop. Okey, so kita akan tengok pada bahagian mikroskop ni benda apa yang menyebabkan dia short. Okey. Benda apa pula? Kita nak terminatekan benda yang mengakibatkan dia short ni. Okey. Ini adalah short kecil. Kalau kita tengok dekat situ ada solder ball. Okey. Kita akan eliminate dahulu faktor-faktor solder ball tu. Mungkin solder ball ni daripada kalau tengok kat sini caps ni mudah goyang. Sepatutnya caps ni kalau kita buat macam ni dia susah nak goyang, tapi caps ni macam yang kita okay, apa
Kita abaikan capsule dulu. Kita tengok komponen yang lain. Mana lagi yang kita suspected error. Mungkin pada thermal camera tu kita tak boleh nak tahu komponen apa yang. Tapi yang ni macam ada loose solder joint. So saya akan angkat dahulu komponen ni. Tak nak terangkat eh. Okey, kita increasekan sedikit kita punya temperature. Dekat sini dah cair. Dekat sini tak nak lagi. Saya dah angkat dari sini, so kita akan sejukkan dia sekejap. Okay. Aku nak buka. Okay, shot berjaya saya eliminate. Kalau kita tengok pada ni, aku tak nampak. Okay, kalau kita tengok pada ni, tadi kalau kita tengok ada 0.05, okay. So sekarang shot tu dah hilang. Bila saya eliminatekan codec tadi tu. Jadi shot tu dah hilang. Kalau yang ni 0.01 ni 10 mA ni dia memang ada nilai dekat situ. Dah memang ada nilai dekat situ. Jadi bila kita on benda ni, okay, dia dah tak ada shot tu. Okay. Untuk confirmation saya akan double check dengan saya punya power supply. Okay. Kita akan sambungkan dengan power Z, okay, untuk kita tengok ada masihkah ada short. Okay, so dekat power Z kalau kita tengok, saya dah sambungkan benda ni. Okay, kalau dekat power Z kita tengok dekat situ dah tak ada, short tu dah hilang. Okay. So jangan tengok bacaan pada iPowerX ni. Okay, kita tengok based on power Z punya consumption ni, sebab daripada situ kita tengok. Okay, untuk kepastian lagi saya akan sambungkan saya punya iPower. Okay.
saya akan disconnect iPower X. Saya akan sambungkan iPower Pro cable. Okey. Ini saya akan sambungkan dengan iPower Pro. Okey. Dan saya akan sambungkan dengan power supply saya. Okey. Kalau tengok pada power supply saya ni memang short tu dah tak ada. Okey. Ini adalah case short 40 mAh. Okey, short tu dah tak ada. Sekarang kita akan tukarkan PKM yang baru, okey. Okey, sekian saja video untuk kali ini. Okey. Itu saja daripada kami. Terima kasih kerana menonton.